kayaknya orang yang nipu ini nih. Anda beli dari dia? Dari dia? Dari dia. Udah berapa lama kamu menipu kayak begini? Ya kan awalnya saya gak sengaja. Kenapa Anda menipu orang-orang sedangkan menipu itu tidak boleh dalam agama? Motivasinya apa? Cari kenapa? Keuntungan. Ya karena kebutuhan ekonomi semakin meningkat. Coba tanya, tanya. Kamu punya komplotan begitu ya? Iya, ini kan turunan. Bisa tunjukkan nggak siapa ininya? Yang ada. Gabung sama kamu siapa? Paman saya. Kok gua? Allah ya, ya Masya Allah. Sudah berapa kali Anda melakukan ini? Nggak tahu. Punya teman lagi nggak? Ada, Pak. Siapa? Ini dia, Pak. Anda yang ketipu. Anda yang ketipu. Anda yang ketipu. Apa yang ditanya? Anda yang ketipu. Mana Anda ditanya? Eh, ini kayaknya gua kenal nih orang nih, suaranya nih. Buka. Saya Mawar. Buka, Pedi, buka, Pedi. Maaf, buka. Bisa dibuka. Kayaknya kenal ini. Pasti nih. Ini pelakunya. Pelan-pelan habis nyatok. Buka. Buka wignya, buka wignya. Wignya buka. Buka wignya. Asli. Pakai wig kamu ya? Asli. Oh asli, kirain pakai wig. Tepuk tangan buat Luna Maya. Miripnya sama Agnes. Oh iya aku juga. Iya mirip banget sama Agnes. Buah semangka, buah nangka. Lihat nih Cika Jessica mirip sama Agnes Monica. Ente bilang sama anak korma, datanya ente kasih biji, nih. Biji korma. Ya, jangan begitu dong. Perasaan gak ini deh. Masalahnya, saya tugas lagi lah. Kemana? Depan sini. Sini aja, ngapain ente sini dulu. Mau tutup acara. Oh enggak. Maksudnya, enggak maksudnya di dia, Pak. Sini nah, dulu. Sini duduk, aja. Duduk, Cika, duduk. Anda yang kemana? Oh di sini aja dulu, ngobrol, itu. Pedi ngapain di sini? Tugasnya. Nah, itu dia. Gimana? Sudah latih gua? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Bagus. Berpakaian rapi, itu. Mengawali sesuatu dan mengakhiri sesuatu dengan doa. Doa, itu. Sekali. Ucapkan salam kalau ketemu orang. Betul, ya kan? Ini bagus nih. Jadi nah, ini tips juga nih dari Andre nih. Jadi harus apa yang pertama? Tampil rapi. Tampil rapi tidak harus berjas, yang penting nyaman dipakai dan pantas. Mm-hmm. Gitu. Setelah rapi, ya kamu harus tampil aman, ya. Rapi dan aman. Terus tadi yang kedua apa? Yang kedua adalah awali dan akhiri sesuatu dengan doa dan salam. Tidak perlu kita keras-keras, dalam hati aja. Keluar dari rumah, dalam hati berdoa. Nah, sampai tujuan kita memberikan salam, doa juga. Alhamdulillah. Kan jangan sampai kayak teman gua, kena percaya diri keluar dari rumah. Ya Tuhan, berilah kepercayaan diri kepada kami hamba-Mu ini. Ya nanti security lewat dia angkut. Oh, iya. Sangat orang sehat. Oh, iya makanya. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan tips kali ini bisa membantu kepercayaan dirian Anda. Betul. Ya. Yang jelas, janganlah sampai Anda tidak percaya sama diri. Kalau Anda tidak percaya kepada diri Anda, berarti Anda tidak percaya sama Tuhan Anda. Betul. Ya kan? Karena kalau Anda mengenali Tuhannya, kenalilah diri Anda. Nah. Bagi Anda semua yang ingin memberikan tips, berbagi tips kepada kita, silakan kirimkan tips Anda ke hashtag @ini_talkshow dengan hashtag the best tips Andre dan Sule. Oke? Itu ya, pokoknya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Itu dia ya. Saksikan besok Ini Talk Show, Senin sampai dengan Sabtu dan Minggu, jam 5 sore. Hanya di net. Kita berjumpa lagi masih di The Best of Ini Talk Show.